Baik, kami mohon perhatian karena sebentar lagi acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati, Bupati Banjarnegara yang diwakili oleh Bapak Sekda Banjarnegara, yang kami hormati, Kepala UPPD Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati, Kepala Kepolisian Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati, segenap Kepala UPPD Sekabupaten Banjarnegara, yang kami hormati, OPD Sekabupaten Banjarnegara atau yang mewakili, yang kami hormati pula, Camat Sekabupaten Banjarnegara, yang kami hormati, Perwakilan Kepala Desa Kabupaten Banjarnegara, dan yang kami hormati, Kepala Sekolah, yang kami hormati, Mitra Pajak Samsat Kabupaten Banjarnegara yang sudah hadir dalam acara pada hari ini, yang mana tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, dan perkenalkan saya Intan Latifah. Pada saat ini bertindak sebagai MC, mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Golden Ballroom Surya Yuda Park Banjarnegara dalam acara sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan dan pembukaan secara resmi. Lima, talk show. Dan yang terakhir, penutup dan dilanjutkan sesi ramah-tamah. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pada kesempatan ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh saya. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan diberi kelancaran. Maka dari itu izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini, Rabu, 13 Juli tahun 2022, kami semua berkumpul, kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, ya Wahab, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Al-Batin, ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa,
ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tobatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqo haqqo, warina tinaba, warinal batila batila, warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama laporan panitia penyelenggara sekaligus membuka acara secara resmi dengan pemukulan gong yang akan disampaikan oleh Kepala UPPD Kabupaten Banjarnegara kepada Bapak Muhammad Sri Hartono SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pajak kendaraan bermotor. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan motor di Kabupaten Banjarnegara dengan ini saya nyatakan dibuka. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Acara pada pagi hari ini resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan kekuatan serta
usaha leluhur kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPPD Kabupaten Banjarnegara yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu talk show praktis tentang kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Dan perlu diketahui nih Bapak Ibu sekalian, bahwa moderator kita hari ini adalah Saudara Eko Puji Utomo atau yang sering dikenal dengan Eko Pumos. Wah, dengan namanya saja sudah khas ya Bapak Ibu. Dia merupakan public speaker asal Banjarnegara yang telah aktif berkecimpung di dunia public speaking dari usia sekolah. Beberapa aktivitasnya adalah kerap membawakan beberapa acara dengan berbagai segmen audiens, mulai dari seminar, gathering, wedding, konser musik, hingga pagelaran komunitas. Selain itu, Eko Pumos sekarang juga sedang menekuni dunia digital kreatif marketing sebagai platform yang kini populer di era 4.0. Kepada Saudara Eko Pumos, disilakan untuk menempatkan diri. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Wah, luar biasa nih. Terima kasih banyak Mas Eko Pumos yang sudah memandu acara pada pagi hari ini. Wah, sepertinya tadi lagi asik-asiknya ya Pak Bu ya. Tapi ternyata tidak terasa waktu kita itu sangat terbatas. Semoga nanti apa yang sudah kita dapatkan bersama dari sesi talkshow tadi menambah wawasan kita semua. Dan juga disebarluaskan gitu Bapak Ibu untuk saling mengingatkan kepada sanak saudaranya untuk taat bayar pajak. Oke. Dengan demikian berakhir sudah ini rangkaian acara sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator, kepada seluruh peserta kegiatan, penyelenggara kegiatan sosialisasi ini yaitu UPPD Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Provinsi Jawa Tengah serta Surya Yuda Park yang telah menyiapkan fasilitasnya pada hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan. Kami harap acara ini dapat memberi manfaat ya Bapak Ibu untuk kita semua. Sebelum kami tutup, tidak lupa untuk sesi dokumentasi ya, nanti bisa kita lakukan bersama. Terus juga diingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada makan siang gih, Bapak Ibu bisa makan di dahar di sebelah sana gih. Sudah terlihat dari sini gih Bapak Ibu ya, untuk makan siang bersama-sama. Dan nanti juga akan ditemani live musik dari Andre Vino Musik. Wah, makan siang sambil denger musik kan enak gih Bapak Ibu. Baik, di sini saya ada pantun nih untuk Bapak Ibu semuanya nih. Jalan-jalan ke Banjarnegara dengan senang hati, tidak lupa membeli daun ayu andalan keluarga. Saya Intan Latifah pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.